Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel Didi Sang Rival. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih yang udah subscribe, karena subscribe sangat diperlukan untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang dan lebih maju. Kali ini saya berada di sisi selatan zona Jakarta International Stadium untuk melihat perkembangan pengangkatan rangka atap. Nah, jika dilihat dari sini, rangka atap sudah nyampe atas, tinggal beberapa meter lagi ke atas. Dan semalam rangka atap ini adanya posisi di tengah-tengah di sini. Sekarang udah melebihi tengah-tengah. Bisa dilihat sudah kira-kira 30 sampai 35 meter dari bawah, atau 10 sampai 15 meter ke atas lagi, kurang lebih seperti itu. Karena posisi semalam rangka atap ini masih berada di tengah-tengah. Di sini tepatnya dari bawah ke atas dia berada di tengah-tengah rangka atapnya. Tapi sekarang dia udah melebihi level tengah. Ternyata udah di sini, dan di sini juga sudah banyak terpasang fasad. Dan info untuk kali ini, kedatangan DK1 Bapak Anies Baswedan. Saya berada di zona selatan Jakarta International Stadium. Jika dilihat kondisi dari dekat ini, rangka atap ini sangat mewah ya. Seperti stadion-stadion di luar negeri. Dan di sini juga sedang beroperasi lift untuk menuju lantai atas. Hari ini Stadion Jakarta Internasional ini habis ada kunjungan oleh Gubernur Anies Baswedan. Nah, ini bisa dicek sendiri rangka atapnya. Sudah tinggal beberapa meter lagi. Infonya hari Sabtu sudah bisa menuju puncak atau pucuk atas. Jadi nanti hari Sabtu infonya, kalau tidak ada kendala, bisa menuju puncak atas, dan rangka atap ini sudah nangkring di atas. Oke, segini dulu video dari saya. Konten dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.